Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Lur dulur semuanya. Ini adalah lokasi yang kemarin mengalami pengobosan atau longsoran. Ini panjangnya sekitar 20-30 meter. Ini dikasih tanggul darurat. Ini dari warga masyarakat ya, membuat tanggul. Ini yang kemarin lusa itu sudah longsor. Sampai di sini, ini tanahnya sangat lembek sekali ya. Ini juga yang kemarin juga meluber, yang ada karung-karungnya ini adalah yang darurat-darurat ya, meluber. Airnya melewati tanggul. Ini ada beberapa titik yang sangat berisiko tinggi. Ini juga ada 30 meter dengan retakan di pinggir sungainya. Ini yang sangat darurat kemarin. Ini mengarah ke langsung ke rumah warga. Kita lihat. Iya. Ini longsornya sudah separuh tanggul. Dan situ langsung menghadap ke rumah ini. Ini. Kemarin air sangat tinggi. Dan yang ini sampai dibikinkan dari bambu sesek ya. Ini sepanjang ini ada 50 meter. Ini sing kemarin sangat beresiko ini. Ini hampir sekitaran 100 meter ini yang air melompat sini. Ini kemarin tanahnya gerak semua atau sangat berisiko. Kalau lihat video saya yang kemarin, yang daerah sini meluber melewati tanggul, ini bekasnya rumputnya juga masih tertidur. Ini sepanjang ini. Ini air meluber semua. Sampai sana ya. Alhamdulillah hari kemarin sore atau malam tidak turun hujan dan air juga sudah mulai surut. Ini kemarin juga sudah tidak bisa dilewati karena tanggul airnya sudah melewati batas maksimal, dan kemarin juga sudah dihimbau warga masyarakat banyak juga yang mengungsi. Dan yang ini, nah. Ini kemarin juga sangat longsor, sangat deras. Nah, yang ini
ini yang kemarin sempat heboh membuat warga masyarakat ketar-ketir yang ini, karena ini lubang sudah separuh lebih. Dan ini langsung ditanggulangi, langsung dibuatkan tanggul darurat. Dan yang ini kemarin banyak yang melihat ya, terus pada berlarian, berhamburan lari di sini secara tidak sengaja dan tidak terduga bagian yang longsornya ini ya. Ini kemarin gerak, ini dikasih tanda ini. Ini air sudah keluar dari bawah tanah ke atas menyembur. Ini retakannya. Oke. Ini lubang lur. Longsorannya kayak ini ya. Yang membuat heboh warga masyarakat sehingga disuruh evakuasi mengungsi. Tanggulnya longsor supernya. Ini juga diinisiatif warga, dikasih tanggul. Warga masyarakat kemarin jam bekerja keras, mengingat kalau sampai jebol kerugiannya mencapai miliaran, karena bisa ini yang tanggul sebelah utara kemarin longsor besar-besaran ini ya, sekitar 30 meter. Semuanya banjir. Sampai tanggul sungai pun dibuat talut-talut darurat. Jangan lupa tetap semangat, tetap beraktivitas, tetap waspada di musim penghujan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Semangat terus warga masyarakat yang terdampak banjir. Sekian dari saya, informasi dari tanggul Desa Waung, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, yang diinformasikan tanggul sungai sepanjang bantaran sungai Desa Waung banyak yang longsor. Semoga dari pihak terkait segera ditindaklanjuti. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.